Esa Putra, Ebraka, dan juga Agus Ojos, Irfan Akbar, Aldi Medrianca, Abdul Azizet, Taufik Acil, Ikram AF, dan tentunya di sini ada 22 pembalap di perjalanan babak final bebek 2 tak sampai dengan 125 cc standar mix corner. Oke, konsentrasi depan putaran sebentar, perhatikan lampu startnya. Go! Abdul Azizet mulai start dari urutan ketujuh, melesat cepat melewati tikungan pertama dengan sempurna. Kita akan lihat kepada Abdul Azizet dari Nukai Speed TV Sinar Mulia Racing Team, dan kemudian di pergerakan satu putaran awal, apakah Nukai Speed TV Sinar Mulia Racing Team mampu menghantarkan F. Abdul Azizet di posisi yang pertama sampai dengan checker flag dikibarkan selama 8 putaran. Dan kemudian ada Eza Putra. Saudara-saudara sekalian, Irfan Akbar kali ini berada di urutan yang kedua. Irfan Akbar dan 29 nambah. Nambah di sini ya, Aldi Febriansa, pembalap asal Garut dari tim Daihoba Junior Fit UDW. Pergerakan dari Muhammad Abdul Azizet Dukai PT Sinar Mulia Racing Team harus kembali mendapatkan tekanan dari Irfan Akbar 55. Saudara-saudara, bersama Saputra Jaya Motor Bandung, Irfan Akbar melaju dengan kecepatan yang cukup baik dan kali ini sudah mampu menggeser keberadaan M. Azizet. Muhammad Abdul Azizet kembali tergeser. Saudara-saudara sekalian, akankah Irfan Akbar dan dimanakah M. Rangga? Oke, pertarungan pada perjalanan dua putaran awal sudah menempatkan Irfan Akbar berada di posisi yang terbaik. Sementara ada Muhammad Abdul Azizet Nukai Speed TV Sinar Mulia Racing Team yang harus kembali tertinggal. Kemudian Aldi Febriansa dari Daihoba Junior Fit UDW asal kota Dodol Garut nampaknya kali ini harus kembali berusaha untuk dapat merapatkan dirinya bersama Irfan Akbar 55. Di tiga putaran awal, pergerakan dari Irfan Akbar yang kali ini melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Saudara-saudara sekalian, pembalap ya kembali terjatuh di tikungan akhir dan kita akan menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh F. Abdul Azizet untuk dapat kembali merapatkan dirinya bersama Irfan Akbar 55. Saudara-saudara sekalian, masih pada perjalanan bebek 2 tak sampai dengan 125 cc standar corner mix rider. Oke, masih Irfan Akbar 55. Oh, Irfan Akbar harus kembali terjatuh sendiri. Dan kali ini ada Aldi Febriansa Garut berada di posisi yang pertama.
Aldi Febriansa Garut, saudara-saudara sekalian, berada di posisi yang pertama. Kita akan lihat akankah di sisa 4 putaran terakhir Irfan Akbar dapat kembali mengambil alih posisi terbaiknya yang sempat ditempatinya. Dan kali ini Aldi Febriansa yang memimpin barisan depan, kemudian di urutan yang kedua Anda bisa perhatikan akankah satu kekuatan asal Garut kembali akan terus memimpin barisan depan. Dan kemudian 97 ada Taufik Acil, Attila Motor Garut. Dan 217 ada Ajis Ojaza, balap tuan asal Cimahi yang kali ini berada di urutan ketiga, sementara Irfan Akbar kembali terus usaha untuk kembali mengambil alih posisinya yang saat ini dirinya kembali terlempar berada di urutan yang keempat. Apakah akan terjadi pergeseran posisi di sana? Ada 308 Efrangga dari KRT 02 boleh mode on racing concept. Mulai start dari urutan yang kedua, kali ini dirinya harus kembali terlempar. Saudara-saudara sekalian, apakah Efrangga mampu melaju untuk menggeser keberadaan dari Irfan Akbar? Dan tentunya di sisa 2 putaran terakhir, apakah Irfan Akbar atau Esa Putra Nukesgit Haji Dudung Racing Team dan tentunya M. Abdul Aziz Nukesgit PT Sinar Mulia Racing Team. Saudara-saudara, kita akan perhatikan di 2 putaran terakhir Efrangga 308. Apakah Efrangga mampu melaju kembali menggeser keberadaan Irfan Akbar? Dan kemudian Bostad 97 ada Taufik Acil Garut Attila Motor. Dan saat ini masih Aldi Febrianca Doi Hoba Junior Fit Udiwi yang memulai start dari urutan yang keenam. Saat ini dirinya sudah cukup aman dan nyaman berada di posisi yang pertama. Dan sisa satu putaran terakhir, menyisakan satu putaran terakhir, Efrangga yang kali ini berada di urutan yang kelima akankah dapat menggeser keberadaan dari Irfan Akbar? Dan juga di sana ada Ajis Ojos yang masih melaju, nampaknya tertinggal cukup jauh oleh Aldi Febriansa dari Doi Hoba Junior Fit Udiwi. Beberapa saat lagi checker flag akan segera dikibarkan. Kita akan menyambut juara pada perjalanan bebek 2 tak sampai dengan 125 sisi standar di Strader Corner. Finish di posisi pertama Aldi Febriansa. Dan Irfan Akbar, kemudian ada Efrangga untuk garis-garis di urutan yang 5.